Pantas Kilga Said klepek-klepek. Happy Asmara rela rogoh kocek ratusan juta demi kado ayah. Dilansir dari suara.com. Ya, traktor itu kadonya lucu. Ceritanya itu kan aku mau beli, sebenarnya kemarin aku mau beli ayahku tuh sepatu atau tas gitu loh. Celek ketemu konco-koncoiku pakai sepatu atau pakai tas. Ternyata juk traktor rek akan itu loh ngatusan puluh. Untung saja traktor mainan. Enggak bercanda. Pinter ya Hendro. Iya katanya. Bilang gini, aku pengen beli traktor, nanti tak sewain kan lumayan. Kemarin aja pas ayah bajak sawah, ayah nyewa traktor sehari berapa gitu katanya. Itu nggak jadi problematika kalau sama-sama. Iya, April aku juga jadwalnya padat banget, guys. Gak apa-apa. Cari cuan yang banyak. Habis puasa itu lama. Tadi kakak nge-give Mbak dinner, iya, terus HP-ku mati. Baru nge-give, baru nge-click, tiba-tiba mati. Gitu ya. Cuy itu udah bisa naik mobil dari kecil. Rama nanti. Itu yang menjadi tanda tanya. Gak naik kamarnya ya, iya. Lagi enggak naik kamar ya? Tadi di sana.
cintanya dengan Gilga Said, perlakuan Epi Asmara kepada orang tuanya mencuri perhatian publik. Epi Asmara baru-baru ini disorot lantarkan memberikan kado anti mainstream untuk sang ayah Hendro Siswantoro yang berulang tahun. Bukan mobil mewah atau barang-barang branded, Hendro meminta kado berupa traktor. Epi Asmara sempat memperlihatkan penampakan traktor yang dibeli sebagai hadiah untuk ayahnya. Dalam unggahannya, pelantun lagu Sadar Posisi itu menuliskan caption menggelitik saat menunjukkan foto traktor yang diantar ke kediamannya. Ulta minta dikado beginian, kalau bukan ayah Hendro siapa lagi nih, tulisnya kembali. Tak cuma itu saja, Epi Asmara juga menyinggung soal donatur yang membantunya sehingga mampu membeli traktor tersebut. Thank you donaturku, udah ditambah sisa buat belinya, sambungnya kembali. Setelah kado untuk ayahnya jadi perbincangan, Epi Asmara buka suara. Penyanyi asal Kediri itu mengaku sebenarnya dia ingin membelikan barang lain bukan traktor. Traktor itu kadonya lucu, ceritanya sebenarnya aku mau beliin ayahku sepatu atau tas biar bisa buat ketemu temannya, ujar Epi Asmara saat live TikTok seperti dilihat dari unggahan @nurfa_spa. Tak tanggung-tanggung, harga traktor tersebut menembus ratusan juta. Ternyata, jalan traktor kan 390. Minta traktor harganya 390 juta. Ibu Epi Asmara. Lebih lanjut, Epi Asmara membongkar alasan ayahnya minta traktor. Rupanya sang ayah berpikiran untuk menyewakan traktor tersebut. Kata dia, aku pengen beli traktor. Mau tak sewain kan lumayan. Kemarin pas bajak sawah, ayah nyewa traktor sehari berapa gitu. Lumayan mahal. Beber Epi Asmara. Jika Epi Asmara yang memulihkan orang tuanya tak jauh berbeda dengan Gilga Said. Kekasih Epi itu sempat membelikan mobil Honda Jazz warna kuning untuk kedua orang tuanya di Madiun.